untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, tekan lonceng, dan Anda akan menerima pemberitahuan dari kami. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan sampai saat ini. Mongol mungkin paling terkenal dan dikenal sebagai salah satu penakluk sejarah terbesar. Saat mereka memperluas perbatasan mereka, banyak kerajaan hancur dan dinasti yang diganti. Mungkin yang kurang terkenal adalah ekspedisi Mongol di bawah dinasti Kublai Khan Yuan Cina ke Jawa. Ekspedisi ini berakhir dengan kekalahan Mongol dan memunculkan salah satu kekuatan besar terakhir di kawasan Asia Tenggara, Kerajaan Majapahit. Kisah Kerajaan Majapahit dimulai pada akhir abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singosari dengan Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit dan Jayakatwa, penguasa terakhir Kerajaan Singosari. Ayah mertua Raden Wijaya adalah Kertanegara yang tahtanya dirampas oleh Jayakatwa. Raden Wijaya bagaimanapun diampuni dan diberi trowulan di Jawa Timur. Situs ini nantinya akan berfungsi sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit. Menurut sumber-sumber dari Cina, sebelum pengkhianatan Jayakatwa, Kertanegara telah menimbulkan kemarahan Kublai Khan. Kertanegara menolak memberikan penghormatan kepada dinasti Yuan, menganiaya utusan Yuan, dan bahkan menantang Kublai Khan. Akibatnya Kaisar memutuskan untuk menghukum Kertanegara dengan mengirimkan 1000 kapal untuk menaklukkan kerajaannya. Sumber-sumber dari Jawa bagaimanapun melukis gambar Atmemalak menggambarkan Kertanegara karena menolak memberi penghormatan pada orang-orang Mongol. Raja tersebut dikatakan telah menjadi orang bawahan yang ramah. Ekspedisi yang dikirim oleh Kublai Khan ke tanah Jawa tidak dimaksudkan untuk menghukum Kertanegara, namun untuk membantu Raden Wijaya. Ini karena Raden Wijaya telah mengirim seorang utusan mendesak ke Kaisar untuk meminta bantuan terhadap Jayakatwa. Selanjutnya Raden Wijaya juga berjanji untuk menawarkan Kublai Khan Puri Putri terindah di Kerajaan Singosari. Tanggal pasti didirikannya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawi, Lembusora, dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ranggalawi ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Caranwaha, Ra Lintang, Ratosan, Ra Gladik, dan Ratati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Para Raton. Jadi, seperti sudah diduga bahwa Mahapatih Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, yaitu pemberontak Kuti
Halayuda ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Raden Wijaya adalah Jayanegara. Para raton menyebutnya Kalagemet yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya yaitu Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri, Raja Patni, seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Raja Patni menunjuk anak perempuannya yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nuswantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Dan inilah Raja-Raja Majapahit, silsilah Wangsa Rajasa, keluarga penguasa Singosari dan Majapahit, penguasa yang kala itu. Para penguasa Majapahit adalah penerus dan keluarga kerajaan Singosari yang dirintis oleh Sri Langga Rajasa, pendiri Wangsa Rajasa pada akhir abad ke-13. Nama-nama raja. Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Kalagemet atau Sri Jayanegara memerintah pada tahun 1309 sampai dengan 1328. Sri Gitarja dengan gelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memerintah pada tahun 1328 sampai dengan 1350. Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Negara dengan memerintah pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Wikramawardhana memerintah pada tahun 1389 sampai dengan 1429. Suhita dengan gelar Dyah Ayu Kencana Wungu memerintah pada tahun 1429 sampai dengan 1447. Kertawijaya dengan gelar Brawijaya I memerintah pada tahun 1447 sampai dengan 1451. Rajasa Jayawardhana memerintah pada tahun 1451 sampai dengan 1453 dengan gelar Brawijaya II. Purwawisesa atau Giriswardhana juga disebut dengan Brawijaya III memerintah pada tahun 1456 sampai dengan 1466. Bri Pandansalas atau Suraprabawa Brawijaya IV memerintah pada tahun 1466 sampai dengan 1468. Bri Kertabumi dengan gelar Brawijaya V memerintah pada tahun 1468 sampai dengan 1478. Kirindrawardhana memerintah pada tahun 1478 sampai dengan 1498 dengan gelar Brawijaya VI. Dan yang terakhir adalah Patih Udara. Patih Udara memerintah pada tahun 1498 sampai dengan 1518. Nah, ini adalah sejarah Kerajaan Majapahit, sumber-sumber sejarah masih diselidiki sampai saat ini. Untuk teman-teman, saudara-saudara yang
menonton video ini, jangan lupa untuk komentar di bawah, jangan lupa untuk like, share, dan komentar. Dukung video-video kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih.